Gua tahu Mas Ari kemarin. Oh iya, kemarin trending topik dalam sehari itu trending worldwide, YouTube-nya udah OTW 5 besar nih. Amin, amin. Ya pokoknya buat saya di posisi manapun di trending ya, minimal trending itu kan hadiah yang diberikan dari fans, mereka punya loyalitas dan mereka juga banyak ekstra waktu gitu pastinya. Jadi ini juga bukan hanya untuk Onyo, tapi semua tim yang bekerja di belakang Onyo ini banyak sekali tim suksesnya. Jadi ya, ya seneng lah gitu. Apalagi kemarin dalam hitungan jam kemarin bisa masuk worldwide kayak gitu. Jadi ya emang hadiah buat anak ini sih kali ya. Anak ini mah rezekinya ada aja lah. Reaksi Onyo mungkin seperti apa kok kemarin? Seneng. Cuman tadi pagi aku bilang, Nyo keren udah di posisi 6 gitu. Amin gitu, dia seneng sih. Tapi dia tidak memberikan reaksi yang gimana gitu. Dengan genre yang baru masih bisa diterima masyarakat dan masih bisa trending di komputernya gitu. Ya, rasa kekhawatirannya sudah terjawab gitu. Awalnya, duh biasanya nyanyinya lagu di zona nyaman ya, Onyo gitu. Tapi ini kan saya lagi coba dia di zona yang berbeda gitu. Ya mudah-mudahan ada satu warna baru lah gitu. Kalau yang udah kita bisa mah kalau diulang-ulang terus ya pasti akan gitu, tapi kan kalau ada sesuatu yang baru buat saya itu tantangan buat dia dan dia senang saya kasih tantangan terus gitu. Lagu ini dia senang. Oke, kemarin juga tadi sempat bikin pokan ada huruf B itu ternyata bikinnya dari Ivan Gunawan gitu. Ya, logo itu Igun yang bilang 2021 Onyo harus ada yang baru. Salah satunya logo. Jadi tanpa di tarif harga dan yang lainnya Igun memberikan itu gitu. Jadi logo itu. Nah, kalau saya print biasa aja, nggak akan ada kenangannya. Tapi akhirnya saya minta bantuan Wendy Cagur untuk lu bikinin deh grafitinya Wendy, kalau nggak salah ada timnya juga gitu. Jadi saya minta bolong, Wendy tolong bikinin dong grafitinya ini gitu. Jadi udah ya, seneng lah. Maksudnya di saya punya teman-teman yang saya udah tahu, saya maunya di part terakhir adanya gini ini. Saya udah request sama Jordi gitu. Jadi semua yang saya mau, semua sudah terpasang. Itu dengan sukses, ini mungkin pokoknya lagi bersemangat juga buat rekaman lagi gitu. Mungkin dia pengen bikin sesuatu lagi. Ada genre-genre yang baru lagi mungkin? Kalau yang berikutnya, mau mulai lagu yang ciptaan dia sendiri itu gitu. Lagu yang ciptaan dia sendiri, kan ada satu lagu yang dia bawakan gitu. Jadi ya, dicoba aja dulu. Kok baru workshop sih kemarin itu. Ada yang mau disampaikan ke fans juga, berarti mereka solid juga, kompak, kalau akhirnya bisa trending lagi. Kalau aku sih buat BXB, ya khususnya terima kasih. Ada BXB, ada George Lee, ada Mobile Lovers, pokoknya untuk semuanya terima kasih banget. Rubeners, Wendadik, ya mereka punya waktu banget untuk memberikan hadiah untuk veteran gitu. Dimana mereka punya ekstra waktu, memantau terus. Aku malah taunya posisi sebenarnya dari fans. Ketika melihat DM, taunya dari situ. Ya ketika udah dapet itu ya, ya tenang lah gitu. Dia lega pokoknya, tidak hanya untuk saya tapi untuk tim. Si Ayu mau merit, kita suruh support, dia juga kagak cerita kan. Gak tau. Gila gitu ya. Oh, parah aja sih nih ibu-ibu. Emang belum dikabarin rencana pernikahan Ayu. Ayu yang ada ngomong, dia kenapa pada repot. Ayunya nggak ada ngomong. Tapi untuk kedekatan hubungan Ayu sendiri bersama calonnya mungkin sudah ada. Kalau saya sampai sekarang ini nggak pernah mau nanya ya. Kalau memang dia tidak bercerita, karena buat saya pun begitu. Ketika saya tidak bercerita tentang orang lain, tapi orang lain yang jauh lebih tahu tentang hidup saya malah kurang nyaman gitu. Jadi saya tidak mau memberikan pertanyaan yang partner kerja saya merasa tidak nyaman gitu. Jadi kalau dia bilang, ah gue mau cerita, ya baru saya ladenin. Kalau enggak ya enggak. Kalau buat saya mah semua orang happy dengan caranya masing-masing gitu, tanpa kita mesti tahu atau menghakimi bagaimana caranya dia happy, nggak perlu tahu lah. Terakhir mungkin supportnya nih untuk Ayu sama pasangan yang sekarang gitu. Ya buat Ayu dan pasangan yang sekarang happy terus, langgeng terus sampai kakek nenek. Pokoknya semua doa terbaik tidak hanya dari saya tapi semua dari teman-teman yang bekerja melihat Ayu happy, kita semua happy. Ya, makasih banyak. Bang, makasih ya, Bang.